Siap guys, jadi di video kita kali kita bakal langsung aja buat beli sebuah senjata yang kata kalian tuh lebih overpower lagi daripada senjata One Punch Man. Oh my god, apakah itu beneran guys? Kita buktikan saja ya guys, karena prosedurnya sendiri penasaran. Nah, jadi kita bakal ke store dan kita bakal lihat. Dan sebelum kita beli, pastikan kalian sudah like video ini sampai angka 100 ribu like lebih. Dan subscribe buat yang belum ya guys ya. Nah, jadi kita bakal lihat dulu guys. Mana ya guys, mana kalian bilang ada senjata baru ini kah? Emang gue udah punya, tuh lihat tuh, owner guys. Masa gak punya Frost Diamond kan? Nah ini nih aku belum punya nih, kita beli dulu lah gitu. Belum kita lihat senjatanya, karena biar gak lupa gitu. Karena Frost Diamond kadang-kadang lupa. Ini kita bisa pakai diskon 2 kali. Oh diskon terakhir, wah kalau kayak gini mah murah banget ya guys ya. Wah kita bakal spin aja nih, lumayan nih buat bocil-bocil nanti guys ya. Ingat guys, diskon ini dipakai pas nanti terakhir kalian nyepin yang skinnya ini gitu kan. Karena biar lebih murah lagi, karena lumayan nih guys ya, 64% diskonnya. Jadi lebih dari setengah gitu ya guys ya. Dan ini murah banget, ini berapa diamond aku habisin kalian komen sekarang. Nanti buat yang bener jawab, nanti aku bakal kasih love komentar kalian ya guys ya. Kita lihat lagi dua. Nah ini lumayan nih guys. Nah jadi 200 diamond kan. Apalagi nanti yang terakhir langsung. Gue udah punya ini kan. Udah gini diskon guys. Cuma 500 diamond kayaknya aku habisin ya guys ya. Wah gila, ini skinnya keren nih guys ya. Tempo up, tempo. Wah ini skin apa ya guys ya. Coba kalian kasih tau lah di komen lah ya guys ya. Udah kita klaim apa belum sih? Klaimnya di mana guys? Woi, wah nih, mana senjata barunya guys? Ini aku cari-cari nggak ada senjata barunya ya guys ya. Kita cek lagi lah di Lucky Royale. Nah ini dia. Oke, kita bakal beli ini. Tapi kita bakal coba buat pakai kehokian dari skin baru kita yang baru kita beli tadi guys. Kita bundle, kita equip. Langsung auto equip ya guys ya. Nah kita buktikan apakah skin ini bisa hoki. Let's go guys. Kita Lucky Royale. Lalu kita bakal lihat. Jadi ini adalah senjata M1887 Reaper Underworld. Jadi ini shotgun yang 20 ruh itu ya guys ya. Kalau kita lihat sekilas, ini kayak senjata preman gitu. Dan dia itu warnanya ungu. Dan auranya ini keren loh guys. Walaupun kentang ya guys, cuman garis gitu doang. Padahal dari samping kelihatan terang gitu kan. Tapi kalau kita lihatnya dari sini, padahal itu cuman satu garis doang ya guys ya. Nah kalau kita lihat guys, kalau senjata itu rate of fire yang nambah 2, reload speednya nambah 1, tapi akurasinya berkurang. Nah, ini berarti nembaknya bener-bener kayak gitu guys, tapi percuma kalau 2 peluru ya guys ya. Oke, nggak apa-apa lah, kita bakal buka. Ini nggak mungkin satu kali klik ya. Ini kalau satu kali klik berarti tadi skin kalian wajib beli guys. Kita langsung. Oh my god, oh my god. Sekali lagi guys, teori nggak lihat ya guys ya. Dapat gak guys? Buktikan. Wah gak dapat guys, kita cuma dapat tasnya doang ya guys. Kita harus dapat ini nih, koinnya ini guys. Kita ada 2 kali spin. Kita hitung ya berapa kali spin. 3, 4, 5 kali spin. Oke, yang kelima berarti dapat guys. Ini berarti kita bakal coba spin sampai kita dapat semuanya. Nanti aku bakal kasih tahu kalian berapa spin yang harus diperlukan buat ngedapetin skin yang ini ya guys ya. 5 ya. 6. Sekali lagi. 7. Oke, dapat pet. Ini yang ke-8. Ini yang ke-9. 10. 11. 12. 13, oh no. 14, 15. Oke, yang ke-15 dapat guys. Berarti setiap ini yang ke-16 ya. Berarti setiap 5 kita spin itu dapat ini guys, 15 ya. Ini yang 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 nih, pasti 25 nih. Kita dulu guys, kita claim to vault ya guys. Ini sekali lagi 25 ya guys ya. Kalau 25 berarti kalian harus spinnya 25 kali. Tadi dapat di sekali spin, terus 5, terus 10. Nah sekarang udah 25 nih. 25, ya ampun gak dapet. 26, 30 nih ya. 27 ternyata guys. 27 ya, 27 kali spin. Kita bakal kaliin guys, 79 diamond kali 27, 2013 diamond. Sempa terlalu banyak kali guys, mahal guys. 2100 diamond ya guys ya. Kita cek berapakah itu. Jadi sekitar, wah ini berarti guys 300 ribu satu senjatanya. Mahal banget ya guys ya. Buat bucin-bucin pros diamond mah kasihan. Please lah ya pepe. Jangan mahal-mahal. Nah kita langsung sekali klik. Kacrot. Congratulations my friend. Wah ini keren sih guys. Kita langsung, kita belum equip ya. Kita bakal weapon armory. Kita bakal cek dulu satu-satu kemana. Soalnya aku ada tukar senjata guys. Ini yang sakit, yang ini biarin. Ini Akadrako. Sekarnya udah oke. Grozanya kalau nggak salah kemarin aku ganti guys. Bukan. Apa ya kemarin aku ganti ya? Pokoknya sempet kemarin tuh aku ganti senjata karena ada senjata baru. Coba Maxman. Nah yang kayak gini-gini guys kemarin aku ganti guys. SKS, SVD-nya udah. Woodpecker udah. Terus machine gun
ada M60 sama Korg SMG-nya sekarang, guys. Udah semua ya, Korg paling gigi, guys. Gila, dia mau keluar pun ada keluar efek kayak gini ya. Mampus, go. Kita cek lagi MP40 aman. P90 juga udah ya. Yang ini emang enggak sih, guys? Coba lihat lagi Thompson Vector shotgun. Nah, ini shotgun. Terus ini ternyata kita udah punya yang ini, guys. Harusnya kita pakai yang ini, guys. Ini the best nih. Apakah yang ini bisa lebih the best lagi karena rate of fire-nya lebih gede? Kita buktikan, guys. Nah, terus senjatanya udah benar ya, guys ya. Berarti yang salah tuh cuma satu doang ya, guys ya. Kita langsung cek dulu, guys. Ini dapat apa nih? Dapat Moko kita, guys ya. Waduh. Ini apaan nih? Kita bisa tukar-tukar item apa nih, guys? Ntar dulu nih. Ada Moko jam. Apa Moko jam? Oke, bodo amat lah, guys ya. Kita mabar sekali, guys. Kau lihat, guys, betapa kerennya skin ini ya, guys ya. Kita sekali shot ya. Oh my god. Wah, lebih kenceng kayaknya, guys, rate of fire-nya, guys. Wah, 93-93. Berarti kalau sekali tembak ini udah pasti meninggal ya, guys ya. Tatar. Oh iya, guys. Lebih dari meninggal ini, guys ya. Berapa damage nih? Berarti benar-benar sekali jadar, cedar-cedar gitu udah pasti mati. Walaupun kakinya kena dua kali pun udah 200 damage kayaknya itu ya, guys ya. Kita buktikan seberapa keren skin ini, guys ya. Let's go. Kita bakal turun seperti biasa di Clock Tower. Dan sampai kita nunggu turun, Fosdan mengingatkan lagi sekali buat kalian semua, buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like dulu video ini sampai angka 100.000 like. Lebih semuanya gratis, segala ruginya, guys ya. So what are you waiting for? Subscribe today, guys. Let's go. Kita bakal turun, guys. Wah, nggak ada senjata ya, guys ya. Kayak mana nih, guys? Kenapa adanya heal semua, woi? Wah, sengaja Free Fire ya, guys. Tahu dia kita ini jago banget, guys. Kita dikasih nggak senjata. Nggak dikasih senjata maksudnya, guys. Sempa, mana shotgun gua? Gua baru beli. Wah, ini agak susah nih, guys. Kebiasaan nih Free Fire ketika kita beli senjata baru, itu senjatanya nggak bakal dikasih, guys. Emang ada ya? FF. Kenapa gitu kan? Why? FF. Gua tuh pengen nge-review gitu. Kenapa chance-nya kita buat dapetin senjata itu zero, hampir nggak ada gitu ya, guys ya. Susah banget, guys. Coba kita lihat di sini. Biasanya banyak gitu kan, tapi nggak aku ambil karena jelek. Nah, ini mau nge-review gitu. Sekarang nggak ada, guys. Gila. Tuh kita dapet tas nih, guys ya. Kita bakal siap-siap aja, ambil semuanya. Oke, Thompson udah siap, Scar L udah siap, dan kita bakal menuju ke atas rumah dan ke dalam rumahnya, dan kita bakal coba buat cek di dalamnya apakah ada atau tidak. Semoga saja ada, guys ya. Let's go. Kita bakal masuk ke dalam rumah dan semoga aja ada senjatanya ya. Ini udah kita dapat scope kali 4 nih, paling enak nih, guys ya. Paling tembakan tuh banget. Kita bakal buang dulu senjatanya dan kita bakal coba buat naik lagi ke atas dan kita bakal jebret. Wah, peluru kita lumayan banyak nih. Terus sniper-nya juga sakit banget nih kayaknya, guys ya. Mana? Musuh pun kagak ada. Wah, sengaja nih. Ada bocah ya. Bocil, guys. Satu squad. Wah, pakai jatuh lagi, men. Satu squad, guys. Satu squad, roto. Baru jalan-jalan, guys. Wah, sempak nggak ada. Wah, parah sih, guys. Nggak dikasih kita senjatanya, guys, ya. Wah, kayak mana cerita nih? Nah, ada musuh lagi, guys. Kemana kota? Retak palanya, guys, ya. Manis senjata nih. Kita keker-keker dari jarak jauh ya, guys, ya. Biar kita tuh itu... pistol gak sih? Maksudnya shotgun gak sih? Kita misi mencari shotgun, bro. Gak ada, guys. Ke bawah kita belum ya. Coba ke bawah dulu, guys. Ke bawah dulu, healing dulu. Biar kita gak mati. Nanti takutnya aku mati, guys. Ada musuh. Serbu. Ini bocah yang tadi tuh ya, guys, yang mau nge-kill kita dia, guys. Gak bisa, bor. Lu mau bunuh siapa, bor? Oh, itu. Thank you, bro. Wow, caca. Gua krodo, cah. Siapa suruh gak krodo? Bocah Free Fire, guys. Kebiasaan ya, guys ya. Kita healing lagi dan kita bakal menuju ke sana, guys. Menuju ke depan ya, guys ya. Kita jebret musuh. Ada musuh, guys. Ada musuh, bro. Kemana kok kabur? Pala kok pecah, bor. Pecah palanya, guys. Langsung saja sudah meninggal. Kita bakal jalan-jalan lagi dan kita bakal cari senjata shotgunnya. Masih belum ada ternyata, bu. Apa yang terjadi, guys? Kita bakal sikat lagi, guys, ya. Maju ke depan. Meninggal. Mati sudah. Kita bakal looting dulu lah. Waduh. Ternyata, guys, mati, yo. Nah, Yes. There we go. Senjatanya, guys. Di pertama kali nih, guys, setelah sekian lama kita gak lihat. Bor. Wah, ada peluru, guys. Bor.
kita langsung auto meninggo ya guys ya. Kita bakal looting dulu. Wah, enggak ada peluru lagi guys. Nah, ini senjatanya ada. Pelurunya enggak ada kan sempak guys ya. Nih, gimana ceritanya guys? Oke. Kenok! Kita ras lagi bocah-bocah yang masih main jam segini ya guys ya. Langsung knock end guys. Ini aku main sekitar jam 1 pagi guys, 1 malam ya. Masih ada orang main aja. Ini kayak mana enggak dimarah sama mamanya apa ya guys ya? Apa dia udah dimarah guys? Kita kepenuhan bawa senjata pernak-pernik ya guys ya. Kita buang dulu, kita ambil peluru shotgun. Let's go. Dan kita bakal reload dulu dan kita bakal jalan-jalan skui jumping shot pakai senjata baru guys. Seberapa OP ya? Kita belum coba ya guys. Tadi udah duluan habis pelurunya. Keltek-keltek ternyata pelurunya habis guys. Gimana ceritanya? Ini di pick nih biasanya rame banget nih. Nah, kan baru aku bilang apa kan? Apa kita bakal pakai senjata jarak jauh guys? Udah pasti guys ya. Aku gak kena guys. Dia lagi perang headshot. Headshot. Mana lagi nih? Bocah. Waduh. 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 Satu lagi guys. Bocah headshot. Kita rush bagian sini guys ya. Rush gaming man. Let's go. Jam. Wow wow wow. Kamu ketahuan bocah FF. Dua kali tembak guys. Mau kabur dia takut. Lihat pros diamond double diamond. Aduh bocah bocah. Memang bocah-bocah Free Fire emang kocak guys. Mana lagi nih bocah-bocah nih. Gak tahu dia senjata baru nih main. One shoot one kill ya guys ya. Setuju gak guys? Ini wajib dibeli nih kalau kalian ada duit nih. Tapi kerenan atau sakitan yang warna hijau ya guys ya. Karena itu lebih mahal juga yang pertama. Udah pasti guys yang mahal itu yang OP. Kita jalan-jalan lagi dan kita bakal jebret. Bocah cepet. Kita jumping shot. Headshot. Cah balanya guys. Ginjalnya ya retak sudah. Kita bakal jalan-jalan lagi nih. Pelurunya habis guys. Mohon maaf guys. Hampir aja kita gak ada peluru ya guys ya. Ini nih. Aduh salah pencet lagi. Peluru shotgun. Let's go. 17 peluru kita ya. Lumayan lah pakai nyikat sisa-sisa bocil-bocil yang masih hidup nih. Kita barbar nih guys. Udah kecil soalnya pada ngendok ya guys ya. Ini kebiasaan nih bocil-bocil Free Fire ngendok. Padahal udah habis musuhnya guys. Gimana nih si bocah nih. Kita langsung cari dan kita jebret bokongnya pecah guys. Cacah. Woi. Wah gak ada. Gak ada loh. Gimana nih bocah nih. Oke okay, oke okay. Oh my god. Oh my god. Katrot. Pecah sudah guys. Kita jalan-jalan lagi dan kita bakal jebret lagi sampai meninggal. Bokongnya pecah. Kita reload lagi guys. Oh ada musuh di depan tuh. Let's go. Habis sudah guys. Oh pros demon dikasih senjata-senjata kayak gini mah bakal gak bakal kalah ya guys ya. Mana tuh musuh yang dilawan tuh. Kita bakal cari guys. Kita kasih jumping shot. Wah ada musuh lagi tuh. Kita jumping shot apa guys. Kalau deket ya guys ya. Kalau jauh ya. Headshot. Woi mana tuh. Oh ini guys. Sabar dulu guys. Kita habisin yang ini, knock, mati, dan kita bakal jumping shot ya. Waduh, waduh, sabar-sabar. Jumping? What that gocha jiggle, jiggle, jiggle. Wow, jiggle, jiggle, jiggle. Kita kasih jiggle, gak mati guys, kena. Aduh, kena pancinya guys, kita kasih jiggle, man. Mana lagi tuh ada tuh, wah gila rame banget guys. Pada keluar semua nih, udah zona nih guys ya, udah di luar zona. Mati kobor. Mati kobor. Mati kobor. Satu lagi guys. Woi, tadi aku lihat ada mati kobor. Mana ada mati kobor. Pesta kill. Waduh, di atas rame banget, guys. Kita bakal langsung kah? Jebret kah? Jebret gaming kah? Oh, satu squad. Satu squad. Satu squad, guys. Oke. Bocil epep, kacrot. Jumping. Waduh, belakang kita ada lagi. Kacrot. Bocil epep. Waduh. Disambar, guys. Kacrot, temen meninggal semua ya. Berani-beraninya dia guys. Woi, ada lagi. Maju lu. Kacrot. Dia tahu pros diamond tuh ya guys ya. Mau aliansi gak bisa bro. Pros diamond double D dia aja aliansi. Tidak semudah itu Pergusu. Kita langsung jiggle-jiggle. Cebret gaming. Gak tahu dia guys. Gak tahu dia guys. Gak tahu dia guys. Tar. Langsung meninggal ya guys ya. Bokong gaming guys. Bocah-bocah. Kita lihat lagi ya jiggle-jiggle ya. Jiggle-jiggle PUBG guys. Nah, musuh auto headshot. Kita jiggle-jiggle terlebih dahulu guys. Jangan sampai ketahuan. Dia nggak tahu guys. Dia nggak tahu guys. Kita langsung bokongin aja guys. Sampai bokongnya pecah. Jiggle-jiggle. Oke. Okay. Nice. Nggak kena. Nggak kena. Nggak kena bocah. Bocah Free Fire. Kacrot. Waduh nggak mati guys. Wah kabur kemana kocah. Jiggle-jiggle. Pecah balanya guys. Wah gila. Ini overpower banget senjatanya. Kalau lihat serem banget ya guys ya. Wah, GG kill 33 guys. Ya udahlah guys ya, mungkin segitu video kita kali ini. Coba kalian komentar di next video kita bakal beli apa lagi. Dan misalnya kalian gak ketawa guys, kalian bisa balasin ketawa. Terus.